Guys, balik lagi. Jadi aku kan ngasih tips ya, tips entry dari reroll scene code, baru redeem code sama tips ya supaya kalian cepet ya. Jadi ini main game Echocalypse ya. Cara pertama itu kalian harus pilih server yang terbaru, guys. Caranya kalian tekan kayak gini yang tengah ini ya, yang tadi tengah. Kalian tengok di sini sabar, aku kasih di sini. Ini nampak ya. Kalian tekan dulu, baru kalian tengok ini ya. Kalian tengok zona 1-10. Jadi yang terbaru itu sebelah kiri, guys, sebelah kiri atas. Jadi kalau misalnya kalian pengen masuk server, misalnya nih server sekarang kan kalian tengok saya Agustin kan, ini kan berarti server 33. Kalau misalnya kalian pengen masuk ke server yang baru, kalian tunggu dulu sampai server selanjutnya muncul gitu. Karena kalau misalnya kalian masuk yang terbaru, itu maybe kalian bisa terlambat 1 hari untuk progres akunnya gitu. Jadi cara yang paling benar itu kalian tunggu sampai dia ada muncul server baru lagi, guys. Cepet kok, sehari itu bisa 3 server lebih. Jadi pas lagi udah muncul server terbaru, baru kalian tekan tuh servernya ada. Jadi aku di sini semalam nih, padahal semalam sore aku di server 30 ya, New Scepter ya. Jadi aku di New Scepter nih baru dari jam 5 sore sampai sekarang pagi nih jam 10 pagi. Jadi tips pertama itu kalian akan ada ini sih hadiah pre-register ya. Di sini CC aku 81.000. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini PVP aku ranking 400-an ya. 472. Jadi cara pertama kalian main story sih, main story sampai di chapter ketiga. Jadi story itu di expedition tuh. Nanti kalian ada ikuti aja tutorialnya. Dia di chapter 3 ya sih, tetapkan chapter 3 kelar-kelar tutorialnya ya. Di chapter 3 baru di sini dia. Pas lagi udah dapat di chapter 3 berarti 32 ya. Nanti kalian dapat ini clip, nanti dikasih tahu mana cara artifaknya gitu. Baru nanti kalian jangan kalian gacha dulu. Kalian harus geser sampai di chapter segini. Sampai chapter 3-4. Karena supaya kalian bisa bisa gacha 10 kali. Dapat 3 gacha nanti kalian dapat 8 ini ya, 8 apa namanya? Dapat 8 tiket gacha. Nah, di sini 2, ini 2 kan. Baru nanti sisanya dari story itu dapat 6 jadi 8. Kan tuh kalian kan kurang 4 atau lagi kan. Jadi nanti kalian dapatnya dari event. Iya, dari event nanti kalian tekan event tuh ada nanti tuh yang level deh. Kalau enggak salah ada level 10 ya. Mana dia level 10? Nah, nanti ini ada level 10. Kalau misalnya kalian tekan nih level 10 dapat 200 gitu. Ini aku dapat ada level 30 dapat 200. Jadi kalian bisa gacha 10 kali gitu. Itu gacha pertama. Pokoknya di sini rerollnya itu kalian harus sampai chapter 5 kelar gitu ya. Jadi paling tidak kalian minimal dapat 2 SSR gitu. Oke. Okay? Jadi pas gitu kalian suruh draw yang paling bawah ini nih rarity-nya pi paling bagus tuh yang ini ya sebenarnya nih. Rarity yang bagus itu kalian tengok aja tier list ya. Ntar kalau misalnya kalian dapat ini, OP-nya nggak masuk akal. Ini lagi nih tier SSS. Ini tier SSS juga. Kalau ini dia tier B ya. Ini penjelasan singkat aja. Ini tier B ya. Kalau ini tier A. Kalau ini tier A juga, tapi bagus. Ini tier A juga. Ini tier B. Ya. Ini tier A. Tier A. Baru di sini nih. Ini di tier list ini tier bawah ya. Aku nggak tahu, aku nggak pernah nyoba ironya ya. Jadi aku nggak tahu ini tier apa. Ini tier A juga. Ini tier B. Waduh, ini tadi udah ya tier S. Ini tier S. Ini tier S juga, guys. Ini dulu ya pas lagi pre-register tuh dia tiernya itu tier SS kan. Sekarang jadi tier C deh ya, karena nggak guna tuh dari ultinya itu. Dari 4 target jadi 2 target gitu ya. Ini sangat-sangat tidak worth it si Kiki ini ya. Jadi baru ini healer paling OP ini tier SS ya. Healernya paling OP si Dena. Ini Nap, ini si Garula jelek. Kalau ini AOE si Yu ini bagus sekali bro, si Yu bro. Itu tier S ya si Yu ya. Ini tier SS Fenriru, nanti kalian dapat di hari kedua login ya Fenriru. Ini tier A. Kalau ini enggak tahu aku nih, enggak tahu. Ini tier tier S kok salah gini ya. Ini tier C kok salah. Itu penjelasan untuk hero yang di sini ya. Masih ada lagi hero limited tuh ya. Ada hero limited nanti.
Jadi di sini kalian gacap minimal kalian harus dapati satu SSR ya. Kalau misalnya kalian nggak dapat satu SSR nggak apa-apa guys. Pokoknya kalian sampai nanti dapat hadiah pre-register di chapter 5. Nanti pre-register tuh dapatnya pas lagi kalian udah kelar di chapter 5 gitu. Di chapter 5 ya. Kalau misalnya kita geser nih. Sabar. Ini kalau misalnya kalian udah kelar di sini chapter 5, itu nanti dia akan ada hadiah pre-register tuh di sini. Di mail ini ada hadiah pre-register. Kalian tekan lah hadiah pre-registernya itu dari mail. Itu kalian bisa gacha 30 kali gacha. Ya semoga kalian mendapatkannya tuh 30 kali gacha ya. Jadi di situ untuk cara rerollnya tuh lumayan lama sih ya. Sebenarnya reroll sampai hadiah pre-register tuh lumayan 1 jam juga. Yang kedua, cara naikkan CC. Jadi di game ini tuh kita tuh nggak nge-build per karakter guys. Jadi beda ya, di Echocalypse ini kita build per slotnya gitu. Di sini ada 6 slot. Jadi misalnya ini ya, misalnya contoh sederhana hero ini dulu ya. Hero si Stara kan. Stara ini kan udah tier 2 nih kan. Tier 2 untuk enchantnya, untuk levelnya level 28. Jadi kalau misalnya kita ganti, kita nggak perlu nge-building dari level 1 lagi guys. Jadi misalnya kita ganti Snehana ini ya. Kita ganti tuh. Udah langsung level 29 gitu malah. Kalau misalnya kita ganti Sisil, tuh level 29 langsung ya. Jadi sini tuh nge-building karakternya itu bukan per hero tapi per slot. Ini ada 6 slot. Jadi kalau misalnya kalian nge-building ini gitu, nge-building tier 2, nanti siapapun hero yang di slot ini langsung level 28 tier 2 gitu. Jadi sangat-sangat dimudahkan ya. Dia enggak per karakter, jadi dia per slot ya. Ada 6 slot. Jadi tuh setiap kalian ganti slotnya tuh ya otomatis dia udah terpasang gearnya, semuanya itu udah otomatis terpasang gitu. Jadi kalian enggak perlu masang-masang lagi gitu. Jadi cara pertama itu cara naikannya itu ya tadi tuh dapat gear itu nanti tuh kalau misalnya kalian udah progres sampai kebuka Divini ya. Ini kalian kalau misalnya terbuka langsung kelarin aja gitu. Untuk di awal-awal tuh kalian bisa sampai 3 km gitu. 3 atau 4 itu kalian kelarin, nanti kalian langsung dapat gear kalian pasang. Tapi yang paling signifikan menurut aku ya kalian ke kompleks ini ya, ke kiri kompleks baru kalian ke ke sini. Kalian nampak ini ada bacanya showroom. Ini showroom ini. Kalian tekan nih showroom ini ya. Kalian tekan di sini showroom baru ke BIOS nih, BIOS tekan. Ya, ini kalian nanti kalian unlock gitu. Nanti dia misalnya kalau misalnya kalian dapat hero gitu kan, hero yang gini nanti ditekan gitu, ditekan aktif gitu kan. Nanti dia nambah buff ini ya. Banyak kali buffnya nih, all attack, all armor, all HP sampai 9000 ini naiknya signifikan guys. Jangan lupa kalian naikkan ini ya. Naikkan si ininya. Ini wajib nih kalau misalnya kalian udah gacha, kalian langsung ke showroom, ke BIOS ya, tekan BIOS baru kalian aktifkan itu. Itu naiknya signifikan sekali gitu ya untuk ini ya. Untuk naikkan CC paling tinggi sih di BIOS ini ya. Di BIOS ini naiknya itu terlalu tinggi gitu. Oke. Baru di sini ada ini nih untuk dapat kasih-kasih gift ya. Kasih-kasih gift sih lumayan sih tapi enggak signifikan ya. Signifikan tuh yang showroom tadi itu. Ini World Agency ini untuk kayak biasa lah kayak macam game-game Arknight atau apapun tuh yang naikkan. Baru yang kedua tuh di sini guys. Ini kalian aktifkan ya. Ini dia dapat material. Sorry tadi di mana nih? Di archive ya, di sini archive. Ini kalau misalnya kalian tekan ini dapat di relic fragment ini kalau misalnya kalian tiap story ya. Jadi misalnya kelar chapter 1 kalian dapat ini, chapter 2 dapat satu lagi. Jadi kalian unlock aja ini untuk men-unlock karakter utama. Karakter utamanya yang mana, Bang? Kita tengok ke squad. Ini nih. Espada Rendia di ini hero-heronya awalnya itu hero air tapi seprogres kalian nanti main ini nanti jadi SSR nih untuk heronya itu. Aku enggak tahu namanya siapa. Jadi naikkannya paling besar nih di kompleks ya. Kalian naikkan kompleks itu ini absolut kali sih. Karena kalau misalnya kalian lihat ya, ini kan level 28. Ini kalau misalnya aku upgrade ke level 30, tuh nambah CC-nya sampai 100 gitu. Per satu hero gitu. Ini kita naikkan lagi 100 jadi berapa tuh? Nambah 283. Ini level 30, level dapat 355. Ini misalnya kita tekan lagi. Tuh. Nambah 400. Ini kita tekan lagi. Nambahnya 375 gitu. Ini kita tekan lagi. Tuh ada achievement lagi tuh.
data kalah gitu, nambahnya 299 gitu. Jadi sangat-sangat bagus itu. Makanya paling bagus sih di situ ya. Yang ketiga itu kalian dapat harus wajib maini chest fight ya. Ini kayak PvP arena. Ini di awal-awal tuh sangat gampang guys. Jadi kalian kalau misalnya main tuh cari yang paling atas ya, karena kalau misalnya kalian nih, misalnya kalian di ranking 472 kan, kalau misalnya kalian fight yang ranking 323 dan kalian menang gitu ya. Ini enggak bisa lagi ku tambah ya. Dan kalian menang, itu kalian dapat dapat reward entah 150 DM atau 130 DM. Makanya yang pas lagi kalian udah new server nih, sangat-sangat cepat kalian ini ya. Jadi kalian dapat dapat ibaratnya dapat diamond tambahan gitu ya. Soalnya dari diamond di sini susah kali gitu. Oke, ini udah selanjutnya kita tengok dari redeem code ya. Aku udah tulis redeem kodenya, kalian tutup aja nih, sabar aku tengok nih ya di mana redeem kode aku. Kok ada, sabar, redeem kode. Kita geser ke atas. Baru kita tengok ini redeem kodenya itu ada early access, Echo 777 sama Teslovic ya. Cara masukkannya kalian masuk ke game. Baru kalian tekan tuh iconnya gitu ya, icon. Baru kalian tekok basic data, baru tekan redeem code gitu. Jadi kalian tekan aja redeem code yang tadi yang udah apa ya, kalian pause aja nih ya. Ada early access, ada Echo, ada Teslovic. Apa tuts tagihan tuts. Oke. Baru sampai sisi situ aja sih. Tinggal ini artifact kalian tengok aja nih ya. Ini inventory nih. Nanti ada dia Starbuck itu untuk ada ikan affinity. Udah segitu. Baru ada di artifact kalian. Kalian wajib enchant sih artifact ini ya. Soalnya signifikan juga nambahnya gitu. Yang ketiga kalian bisa nambahkan CC itu dari dormitories ya. Dormitories itu furniture-nya itu. Nih, furniture-furniture-nya itu bisa kalian tambah-tambahkan. Kalau misalnya kalian dapat, kalian pasang-pasang aja gitu. Kenapa? Karena dia menambahkan ibaratnya nambah buff itu, nambah al HP 2000, attack 3000 untuk sekarang ya, yang punya aku ya, al attack nih ya. Nambah nih, nambah HP segala macam gitu. Jadi kalian kalau misalnya dapat furniture gratis, kalian masukkan aja langsung, nyebarkan aja gitu. Itu nambah bisa 3000 atau 4000 CC gitu. Dan paling signifikan sih di abis div ini ya. Soalnya di sini dapat gear-gearnya di situ. Dapat di gear di situ nih, kalian bisa dapat gear, bisa kalian pasangin nih gear-gearnya. Aku udah level 50 rata-ratanya, tapi rata-rata ini tiernya tier R ini ya, tier N pun malah. Yang R itu kan yang warna biru kan, N itu kan di bawah R kan. Jadi di situ lah lumayan nih 83.000 ya. Untuk sekarang nih 83.000 gede sih. Kayak mana sih ngeceknya? Ini daily, jangan lupa ya guys ya. Daily itu di sini letaknya. Ini daily, kalian harus kalian kelarin nih daily nih, tanda-tanda daily itu, baru kalian tengok di style ambition nih, di style ambition. Nampakkah di sini style ambition nih, ku ginikan lo. Ini style ambition tuh kalian kelari, karena di sini dapat hero apa ya, SSR ya. Jadi hari ke-7 itu udah dapat hero SSR-nya gitu. Jadi kalian harus ibaratnya harus dikelarkan gitu ya. Dari day pertama, day kedua, misi-misinya gampang kok. Nanti pas lagi kalian udah kelari div, sampai kalian kelari div, kalian nengok ke kayak ada tanda merah di shop. Ini shopnya ini yang ini bacaannya ya. Yang shop itu namanya Purchase Center ya. Purchase Center nih ini shop. Jadi kalian tekan shop. Baru nanti dia ada abis. Abis itu nanti kalian tekan honor. Nanti dia dapat gear-gear ini ya. Nanti kalian tekan honor, kalian oke kan aja gitu. Jadi seperti itulah untuk cara cepatnya ya. Sisanya sih standar lah ya. Ini ada berapa yang kita ada 3 ya. Sisanya standar dan ya, sampai sini aja, nanti aku kasih video-videonya lah. Kalau misalnya CC aku udah tinggi ya. Ini CC aku 83.000 udah lumayan tinggi sekali sih. Rata-rata sih di hari pertama, kalau salah tengok di sini, orang tuh sih masih yang ini 52.000. Di sini level 31 ini udah 79.000 gitu. Jadi cara-cara aku tuh sangat-sangat worth it ya guys ya. 52.000 gitu. Untuk pasang-pasang kostum kalian tekan case. Misalnya ini kalian tekan hero-nya Randy ID, ada tanda logo kayak gantungan baju itu kalian tekan, baru nanti tinggal ganti-ganti kostum aja. Gantinya di sini ya, di case ini ya. Oke, sampai situ aja. See you next video. Bye-bye.